Apakah agama Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam? Semua agama agama Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya namanya agama Islam. Adapun istilah Yahudi, Nasrani itu istilah berkaitan dengan apa namanya? Suku mereka atau dengan istilah yang berkaitan dengan ciri dakwah para nabi tersebut ya. Tetapi sebenarnya semua agama juga agama Islam ya. Bukan agama Islam seperti Nabi Muhammad, tidak, tapi agama yang menyuruh kepada tauhid. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, nahnu al-anbiya abna'u allat. Ya. Abuna wahid wa ummahatuna syatta atau dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Maknanya kami para nabi itu seperti saudara-saudara satu bapa. Ibu kami berbeda-beda tapi bapa kami satu. Yaitu kami para rasul agamanya semuanya agama tauhid tapi syariatnya berbeda-beda. Nah, agama tauhid itu adalah Islam. Agama tauhid itu apa? Islam. Jadi masalah Yahudi Nasrani itu berkaitan dengan syariat. Berkaitan dengan syariat yang berbeda-beda tapi sebenarnya semuanya menyuruh kepada Islam dengan makna secara umumnya. Kalau mana Islam secara khusus, ya kita ini Islam. Yang beriman kepada syariat Nabi Muhammad. Jadi Islam itu bisa maknanya dua. Makna umum, makna khusus. Kalau makna umum, yaitu semua agama tauhid namanya agama Islam. Makna khusus, yaitu agama tauhid plus syariat Nabi Muhammad.